Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah. Saat ini kita sudah berada pada malam-malam terakhir Ramadan, yang banyak orang kemudian menjemput Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran sendiri disebut berkah. Hadza kitabun mubarak. Al-Quran ini adalah kitab yang membawa keberkahan. Ramadan itu disebut juga syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Kata berkah sudah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang kalau habis akad nikah, doanya itu barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan Anda berdua dan menyatukan dalam kebaikan. Orang yang habis dilantik sebagai pejabat, kalau bahasa Inggris orang menyebutnya congratulation, dalam bahasa Arab mabruk. Orang pulang haji, pulang umroh, ucapannya mabruk. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Hadirin yang mulia, apa sih keberkahan itu? Sehingga di dalam Al-Quran bertebaran kata barokah, berkah. Barokah ada berkat. Mari kita lihat beberapa di antaranya sesuai dengan ketersediaan waktu. Menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, yang pertama, berkah itu maknanya annama waziyadah, segala sesuatu yang bertambah, berkembang dan bermanfaat. Segala sesuatu yang bertambah, berkembang dan memberi manfaat, maka itu bermakna berkah. Orang yang baru akan nikah tadi, dia tadinya sendiri, dia bertambah menjadi dua, diharapkan juga punya anak cucu, diharapkan juga rezekinya bertambah. Maka doanya adalah barakallahu lakuma. Segala sesuatu yang bertambah dan memberi manfaat. Air hujan itu disebut Al-Quran itu air berkah. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Fa'ambatna bihi jannat. Dengan air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang memberi berbagai makanan, minuman terhadap makhluk. Wahabbal hasid, dan biji-biji yang berkembang siap untuk dipanen. Surat Qaf. Hadirin yang mulia, air hujan itu menumbuhkan biji-bijian. Bahkan di dalam Al-Quran diumpamakan orang bersedekah itu satu biji tumbuh berkembang menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji baru. Satu biji menjadi 700. Itu namanya berkah. Bertambah dan memberi manfaat, maka berkah. Usia kita bertambah dan memberi manfaat kepada orang banyak,
umur kita berkah. Itu sebabnya Rasul mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang usianya panjang, usianya bertambah, terus bertambah juga kebaikannya, maka usia kita menjadi berkah, memberi manfaat kepada orang lain berkah. Satu. Yang kedua, as-sa'adah, kebahagiaan hidup. Segala sesuatu yang memberikan kesenangan, kebahagiaan, happy dalam hidup ini, dan kebahagiaan itu sesuai dengan syariat Islam, maka dia berkah. Sebab ada juga yang membahagiakan Bapak Ibu sekalian tapi tidak berkah menurut ajaran Islam. Orang menang judi boleh jadi happy tapi tidak berkah karena bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, kebahagiaan ini penting untuk kita perhatikan agar berkah. Itu sebabnya teorinya, hadirin yang mulia, kita tidak boleh mencari kebahagiaan. Sebab kalau mencari kebahagiaan sampai ke ujung dunia tidak akan ketemu. Tetapi kalau menciptakan kebahagiaan, setiap saat kita bisa bahagia. Jadi bukan mencari, tetapi menciptakan. Bagaimana cara menciptakan? Nah, itu tadi keberkahan hadirin yang mulia. Penghasilan seseorang itu bisa berbeda-beda. Bahkan yang membahagiakan orang itu bisa berbeda-beda. Apa yang paling membahagiakan orang di padang pasir? Air. Hanya tetesan-tetesan air, tes, 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 itu luar biasa bahagianya orang yang berada di tengah-tengah padang pasir. Kita di Jakarta, subhanallah, kadangkala banjir, tapi banyak yang tidak mensyukuri bahwa itu adalah anugerah luar biasa dari Allah. Kita datang ke masjid, tinggal putar keran, air muncur deras. Coba kalau berada di Afrika sana itu, sulit sekali. Cuma kadangkala kita tidak mensyukuri, tidak memberi kebahagiaan atas karunia yang melimpah itu. Orang yang berada di dalam gua atau terkurung bangunan, apa yang paling membahagiakan? Adanya oksigen masuk atau cahaya masuk, meskipun cuma seberkas jarum. Ada lubang seberkas jarum, lalu udara masuk, ada sinar matahari masuk, itu luar biasa membahagiakannya. Sementara kita setiap hari mandi sinar matahari, kadangkala kita tidak syukuri bahwa itu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oksigen. Begitu kita bangun, di mana-mana ada oksigen tersedia gratis dari Allah. Kecuali di rumah sakit Bapak Ibu, oksigen itu kita beli. Tapi di udara bebas kita mendapatkan oksigen itu free. Kadangkala tidak memberikan kebahagiaan dan tidak mensyukuri karunia Allah yang luar biasa itu. Banyak orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya, tidak pernah melihat bahwa betapa banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada di antara kita yang pernah mensyukuri kotoran kupingnya? Mungkin enggak? Ternyata kotoran kuping itu adalah anugerah yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Serangga itu senang mencari lubang. Kalau kita tidur, kita tidak tahu ada serangga, ada semut. Itu senang masuk kepada lubang-lubang itu. Kalau ada serangga, menurut ahli biologi, kalau ada serangga masuk, semut saja masuk ke dalam lubang telinga kita dan menggigit gendang telinga kita, kita akan budak seumur hidup. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi racun berupa kotoran kuping. Jadi kalau ada serangga masuk, itu akan teracuni. Kalau ada serangga masuk ke hidung, itu ada lendir-lendir, dia akan ditangkap oleh lendir itu dan
itu menjadi penghalang. Tetapi hadirin yang mulia, jangan dibiarkan biar jadi clearing besarnya di situ di kotoran kuping, karena yang berfungsi itu yang masih basah. Jadi yang kering bisa kita bersihkan, tapi akan berproduksi terus, yang basah itu menjadi racun serangga. Itu luar biasa. Ginjal kita itu 24 jam membersihkan darah 1.700 liter. Kita tidak rasakan karena bekerja otonom. Nah, kalau itu tidak pernah disyukuri, itu keterlaluan, karena kita mendapat anugerah wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apakah dalam dirimu kamu tidak memperhatikan betapa karunia Allah luar biasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kedustakan. Harus memberikan kebahagiaan. Kita sehat, bisa beribadah seperti ini, alhamdulillah, kita bahagia. Memanfaatkan kebahagiaan itu menjadi berkah. Tidak selalu harta itu yang membuat kebahagiaan. Ada orang yang bingung menghabiskan duitnya banyak. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membaca beberapa waktu yang lalu, pernah mendengar berita beberapa waktu yang lalu, ada orang saking bingungnya menghabiskan hartanya, dia membeli di balai lelang pakaian bekas Michael Jackson ratusan miliar. Mohon maaf, itu cancutnya Michael Jackson sudah dipakai bekas, itu dilelang di balai Kristilan dan laku 100 miliar. Tidak berkah yang begini ini, karena tidak mabruk, tidak memberikan manfaat kepada orang banyak. Ada yang senang bola, Bapak Ibu sekalian, dulu pelatih Manchester United, itu namanya Alex Ferguson. Waktu terakhir di MU, dia makan permen karet sambil memberi komando di pinggir lapangan. Setelah selesai pertandingan, itu bekas permen karetnya itu dibuang di pinggir lapangan. Ada orang memungut itu, bekas permen karet itu dimasukkan dalam kotak kaca kecil, lalu dilelang di balai Kristi itu, laku puluhan miliar bekas permen karet. Nah, ini hadirin yang mulia, meskipun memberi kebahagiaan, memberi kesenangan, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Allah, dia tidak berkah. Jadi keberkahan itu dilihat dari ridhonya Allah kepada apa yang kita miliki. Falsafah lingkaran, Bapak Ibu sekalian, lingkaran itu ada yang besar. Ini kubah ini lingkarannya besar. Besar. Ada lingkaran kecil. Saking kecilnya lubangnya pun sulit melihatnya. Tapi tahukah kita bahwa luas lingkaran itu yang besar 360 derajat. Yang kecil sama 360 derajat juga. Tanya anak-anak yang belajar matematika itu. Lingkaran besar tetap 360 derajat, lingkaran kecil luasnya sama 360 derajat juga. Maknanya apa? Hadirin yang mulia, penghasilan itu oleh Allah bukan dilihat besar dan kecilnya, tapi dilihat dari keberkahannya. Banyak bermanfaat untuk orang banyak, berkah. Kecil bermanfaat untuk orang lain, berkah juga. Allah melihat keberkahan itu. Yang ketiga, hadirin yang mulia, at-tashrif atau at-takrim. Makna keberkahan itu adalah kemuliaan. Ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah kemuliaan berupa harta yang banyak, ilmu yang banyak, anak cucu yang membanggakan, kesehatan yang prima, itu adalah at-takrim. Kita tidak pernah menduga, Bapak Ibu sekalian, Tuan Mahathir Muhammad usianya 93 tahun masih bisa terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. 93 tahun. Allah memberikan tasyrif. Tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan power, memberikan jabatan, memberikan pangkat, tapi Allah juga yang mencabut dengan mudahnya, gampang. Maka kalau hal-hal itu tidak disyukuri, tidak dimanfaatkan untuk agama, dia tidak berkah. Orang-orang yang memiliki harta, tidak ada alasan untuk orang-orang yang miskin untuk jealous, untuk iri hati.
Karena tadi lingkarannya itu besar atau kecil bagi Allah tidak soal. Karena yang dilihat Allah keberkahannya. Di zaman Rasul sudah ada kelompok miskin, kelompok orang kaya. Suatu saat kelompok miskin ini protes kepada Nabi. Rasul, payah juga hidup ini. Kita orang-orang miskin, itu orang-orang kaya itu, Masya Allah, pasti lebih duluan masuk surga. Kata Rasul, kenapa? Coba Rasul, kalau kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Tapi begitu mereka bersedekah, mereka banyak sekali sedekahnya. Kita sedikit saja, pasti mereka lebih hebat. Kata Rasul, maukah saya ajari doa atau bacaan yang kalau kamu baca bisa menyamai pahalanya orang-orang kaya yang bersedekah banyak itu? Mau Rasul? Sini. Mendekat mereka. Lalu Rasul mengatakan, coba perbanyak baca kalimat ini yang namanya Raudatul Jannah. Jadi Raudatul Jannah itu taman surga, artinya Bapak Ibu, ada taman surga berupa tempat, adanya di Masjid Nabawi. Kalau saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke sana haji atau umroh pasti tahu namanya Raudatul Jannah itu. Jarak antara pintu rumah Nabi dengan mihrab. Nah, ini namanya mihrab ini. Tempat imam, ini mimbar. Nah, yang di atas menara, jadi 3M. Mihrab, mimbar, menara. Jarak pintu rumah Nabi itu yang setiap hari, karena Nabi selalu sholatnya di masjid kecuali pada saat dia sakit. Nah, itu yang dilalui, itulah namanya Raudatul Jannah. Orang beribadah di situ. Tapi bagi mereka yang belum berkesempatan ke sana, boleh membaca Raudatul Jannah, bacaan Raudatul Jannah. Itu sebabnya dianjurkan baca pada saat menjelang berbuka atau pada saat-saat kita senggang, dan kita insyaallah hafal semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata hadis, kalimat ini ringan di lisan, mudah diucapkan, tapi thaqil, berat di timbangan. Mudah diucapkan tapi timbangannya berat, pahalanya banyak. Akhirnya orang-orang miskin ini, saya harus lihat jam terus Pak, mohon maaf, sedikit lagi. Orang-orang miskin ini lalu memperbanyak baca ini. Biasanya datang ke masjid pada saat azan, sekarang jauh sebelum azan sudah masuk masjid baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilah. Kadang-kadang goyang kepalanya itu, saking banyak bacanya itu. Beberapa waktu kemudian orang-orang kaya memperhatikan apa yang dilakukan kelompok orang-orang miskin ini. Mereka mendekat, dia menguping, dia baca, dia hafalkan. Besoknya orang-orang kaya itu juga datang ke masjid berbondong-bondong melakukan hal yang sama. Orang-orang miskin ini protes lagi. Dalam Al-Quran itu, manusia innalau kanal insan waktara syain jadala. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak protes, paling banyak ngomongnya, paling banyak debatnya, paling banyak diskusinya, paling banyak membuat alasan. Rasul, payah ini. Kenapa? Itu orang-orang kaya ngikutin kita. Akhirnya turun ayat, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi jangan pernah kita jealous, jangan pernah kita iri hati, hasad, siri kalau bahasa Betawi. Karena sesungguhnya Allah bukan melihat berapa jumlahnya, tapi melihat keberkahannya. Kalau ingin berkah, kita mengeluarkan hak-hak harta benda itu sesuai dengan aturan agama. Bapak Ibu, sumur, kalau ada sumur, tidak pernah diambil airnya dengan harapan biar airnya banyak. Pastikan sumur itu pasti kotor. Tapi kalau ada sumur, airnya selalu diambil setiap hari, dimanfaatkan, insya Allah sumur itu bersih. Begitu juga harta, kalau hanya disimpan, didepositokan, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, tidak pernah dikeluarkan sedekahnya, itu pastikan harta yang kita miliki itu kotor. Tapi kalau kita manfaatkan dan itulah menjadi deposito kita di akhirat, maka harta kita pun yang tertinggal bersih. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.